hari ulang tahun yang pertama Belawan Pers Club yang diadakan di rumah singgah sahabat polisi Jalan Veteran, Kecamatan Medan Belawan, dihadiri Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan, Kapolsek Belawan Kompol Safrudin Tama, Kasat Lantas AKP Sitorus, Wadir Polairut Polda Sumatera Utara AKBP Erwin Siahaan, Camat Belawan Ahmad, Yon Marhanlan 1 Belawan yang diwakili Kapten Marinir Yuda Bakti, Lura Belawan 2, Ketua Karang Taruna, Sekretaris KNPI Belawan, Aliansi Wartawan Medan Utara, stakeholder, serta masyarakat. Acara tersebut juga dirangkaikan pemberian sembako sebagai tali asih kepada anak yatim yang ada di Medan Utara. Syahril Effendi Damanik dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan Lama AKBP Iwan Lubis yang telah membina Pelabuhan Pers Club sehingga BPC berusia 1 tahun. Selain itu, MC Raid Satbin Mas Polres Pelabuhan Belawan mengucapkan terima kasih kepada BPC atas undangannya dan berharap agar BPC tetap semangat dan terus kompak. Kami sangat berterima kasih juga kepada pengusaha dan lainnya yang turut membantu kegiatan acara ini, dan sekaligus juga kita tetap menjunjung tinggi solidaritas yang ada pada diri kita, yang mana wartawan ini sifatnya bukan memberangus tetapi memberikan pencerahan bagi masyarakat yang ada. Dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kapolres yang lama, Bapak Iwan SHMH, di mana beliau yang membimbing kita sebagai pembina Kapolres, pembina BBC yang pertama, dan yang kedua ini Bapak Erdayan. Dan tak lupa juga kepada Bapak Daniel Marinir yang selalu mensupport Belawan Pers Club, dan tak lupa juga adik saya Satian Sagala sedang mendampingi Bapak Kapolda di Lantaman Belawan. Pertama-tama kami yang mewakili dari Polres Pelabuhan Belawan mengucapkan terima kasih kepada BPC yang telah mengundang kami, dan di sini kami memberikan ucapan selamat, selamat dan sukses kepada BPC atas ulang tahun yang pertama. Mudah-mudahan semakin sukses ke depan, semakin besar, dan event-event seperti ini ke depannya bisa bukan hanya di sini saja, mungkin semakin luas, dan tetap menjaga komunikasi. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV, salam Tribrata.